Kami mohon masyarakat yang berada di sekitaran tempat duduk Bupati dan rombongan untuk bisa memilih tempat yang terbaik untuk membuka supaya tidak terlalu memadati tempat yang ada di balai sana ini. Bupati Sanggau Paulus Hadi membuka kegiatan perayaan Cap Gome yang dipusatkan di depan RM Hawai di Kompleks Tridharma Pekong Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Minggu 5 Februari 2023. Tahun ini mengangkat tema Adat Budaya Lestari Sanggau Bangkit. Kegiatan juga dihadiri Forkompimda Sanggau, Sekda Sanggau, beberapa kepala OPD Sanggau, organisasi lintas etnis, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua kormi, dan undangan lainnya. Dalam perayaan Cap Gome ini juga dimeriahkan atraksi tatung. Kemudian perlombaan barongsai dan masyarakat pun tumpah ruah menyaksikan atraksi tatung dan perlombaan barongsai tersebut. Hari ini bersama dengan Forkompimda, kami menyaksikan perayaan Imlek dari Cap Gome di tahun 2023. Cukup meriah, banyak masyarakat di Sanggau yang hadir dan tentunya ini luar biasa, kata Bupati Sanggau Paulus Hadi. Dalam perayaan CGM ini juga lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau, ada beberapa agenda yang dilaksanakan. Tadi kita menyaksikan atraksi tatung, kemudian perlombaan barongsai, ucarnya. Memang setelah 3 tahun terakhir kita tidak melaksanakannya secara terbuka. Dan hari ini melalui panitia MABT kita bisa melaksanakannya, tambahnya. Oleh karenanya PH Sapaan Akrabnya mengucapkan terima kasih. Semoga kebudayaan kita terus maju, terutama kita merayakan Imlek dan Cap Gome ini menjadi sebuah tradisi penting bagi masyarakat Tionghoa. Puji syukur semua sukses, tatungnya pun oke punya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.